Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali viral setelah diduga mengadopsi bayi perempuan bernama Lili. Kabar tersebut muncul dari video lebaran YouTube Rans Entertainment. Saat itu Lili dikabarkan berada di apartemen ibunda Nagita Slavina, Rita Amelia. Raffi juga sempat dimintai keterangan terkait bayi perempuan tersebut oleh media. Raffi hanya mengatakan bahwa ingin memberikan yang terbaik dan dirinya juga mengaku yang mengazani Lili tersebut. Kemudian netizen dibuat penasaran, siapakah sosok orang tua kandung Lili yang kini diisukan menjadi anak angkat Raffi dan Nagita Slavina. Namun Raffi saat ditemui tidak memberikan jawaban apapun terkait orang tua kandung Lili tersebut. Di sisi lain, dalam unggahan terbarunya di Instagram, Raffi dan Nagita bahkan menyebut bayi perempuan itu seperti malaikat baik hingga bidadari kecil. Warganet lantas bertanya-tanya tentang Lili dan alasan Raffi Ahmad mengadopsi bayi perempuan tersebut. Dikutip dan dirangkum dari insertlife.com.